Sinopsis suami pengganti. Hari ini 25 Mei 2022. Saka terperangah melihat Coki keluar dari penjara. Episode kali ini, namun Riri tidak hilang akal. Ia terus bilang pada Galvin untuk percaya padanya. Padahal Galvin sendiri tengah ragu dengan anak yang dikandung oleh Riri. Apakah itu anaknya ataukah desas-desus itu benar bahwa Coki yang menghamili Riri? Dita heran melihat Saka yang sedang senyum-senyum sendiri. Ia pun bertanya, apa yang mengakibatkan Saka tersenyum begitu lebar? Saka menjawab bahwa ia sangat senang kemarin melihat Coki sudah dibawa polisi ke penjara. Mendengar hal tersebut, membuat Dita merasa bahwa tidak mungkin Coki bisa begitu saja ditangkap oleh polisi. Namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Karena melihat Saka begitu senang, tidak mungkin Dita sengaja merusak kesenangan Saka. Ariana mengajak Saka dan Celine untuk makan siang bersama dengan Juna juga. Mereka sangat senang akhirnya setelah beberapa lama bisa menghabiskan waktu bersama kembali. Setelah melewati berbagai cobaan, namun betapa terkejutnya Saka saat melihat Coki yang masih bisa menghirup udara bebas dan bertanya, kenapa Coki bisa begitu saja bebas tanpa syarat? Coki bilang bahwa tidak semudah itu menangkapnya.